Jadi terbangkan kembali ke owner, terbangkan kembali owner ya. Nah, terbang lagi tuh. Ini dia. Halo, jumpa lagi dengan Mas Ari Citayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Mas Ari Citayam. Kali ini melatih merpati biar nggak turun ke tanah. Merpati free fly ya, terbang bebas dan akan kembali ke owner. Ini merpatinya. Saya coba main di dekat-dekat setu atau danau. Ini setu dan danau atau danau dan setu. Areanya di pinggir-pinggir aja ya. Sebelah sana ada orang pada mancing ya. Jadi kita mainnya di pinggir, melatih bumerang dulu, terbang kembali untuk merpatinya. Saya cari tempat yang atasnya tidak ada pohon ya. Jadi untuk si merpati tidak akan bingung. Kalau di tempat-tempat yang banyak pohon dia akan bingung. Ini tempatnya nih ya. Masih di pinggir danau. Nah ini dia. Pinggir danau, tapi tempatnya yang di atas luas. Coba kita saksikan situasinya ya. Ini areanya di samping rumah juga. Terus untuk atasnya nggak ada pohon ya, ada pohon sebelah sini, sebelah sana, sebelah sini. Cuman agak luas ini ya. Jadi terbangkan kembali ke owner, terbangkan kembali owner ya. Nah, terbang lagi tuh. Kalau misalkan susah untuk partnernya ya, kita masih menggunakan tempat makan. Sekarang kita coba terbangkan, ini dekat rumah juga ya. Terus di areanya depannya ada danau. Ya, berputar. Ini dia. Udah mulai ngos-ngosan. Hadir ya, terbang sendiri. Nanti dia terbang sendiri nih. Tadi yang nggak ada buntut, sekarang ada buntutnya nih. Mungkin cukup sekian untuk cara melatih merpati bumerang terbang bebas dan kembali ke tangan. Mas Ari Citayam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.